ingat Messi, jangan kerja terlalu berat. Kamu mau daging menjangan seperti kemarin atau mau daging macan? Saya ingin buah-buahan. Tapi kalau kakak mau berburu, saya lebih suka daging tupai. Dendeng rusa kita masih banyak. Tolong, awasi Panji. Iya, tumben sampai malam begini Paman Kamandanu belum pulang. Apa mungkin dia tersesat? Atau mungkin... Wadah yang agung, lindungilah keselamatan suami saya. Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan arah? Dari dalam hutan ini, Gunung Arjuna sama sekali tidak kelihatan. Maaf, saya tersesat. Mau kemana? Saya mau kembali ke lereng Gunung Arjuna. Tapi saya yakin saya tersesat. Sudah 3 hari saya terkurung di dalam hutan. Sampean itu bukan lagi tersesat, tapi sudah nyasar. Arah Gunung Arjuna itu 2 hari dari sini, ke arah selatan. Iya, Bi. Ayo kita pulang. Bibi mau istirahat. Pusing. Bibi? Bibi sakit ya? Iya. Ayo kita pulang, Panji. Kenapa, Mesin? Hei, Sabi Lompong, apa perasaanmu sudah mati, ha? Ayo bantu. Sudah tahu ada wanita hamil sedang sakit, malah enak-enakan nonton lagi. Ayo. Wong baru saja jeleng, sudah dimarah-marahi. Jadi orang kok maunya menang sendiri? Mau bantu tidak? Banyak omong. Sudah tua banyak omong. Apa tidak bosan? Jangan didengar, Mesin. Sifat buruk dia itu yang menyebabkan dia jadi perawan abadi. Enak saja. Aku begini karena benci melihat banyak lelaki yang menyengsarakan kaum wanita, tahu? Ini gara-gara kamu, Nyai. Hampir saja. Bagaimana kalau perutnya menghantam tanah? Wah, bayinya bisa mati. Ayo angkat. Aki nasihati kamu, Tole. Kalau ada wanita ngomel, jangan dibantah. Nanti tambah menjadi-jadi. Biarkan saja. Dengar dari sini, keluarkan dari sini. Nah, sudah matang, Panji. Ayo, biar bibimu cepat sembuh. Jangan macam-macam kamu, Sapi Ompong. Lelaki tunggu di luar. Mau apa kamu dekat-dekat perempuan cantik?
Aku tambaran kalah sama Nini Raga Runting. Bukannya kalah, tapi ngalah. Jadi laki-laki itu harus bisa ngalah. Dia itu sebenarnya sangat mencintai Aki. Siapa yang cinta sama sapi ompong? Bicara sama anak kecil itu harus jujur. Padahal memang iya. Besok saya suruh lagi Kakang Tanpa Rowang mencarinya ke selatan. Tidak usah, Nyai. Kasihan Ki Rowang. Saya sudah terlalu sering merepotkan dia. Juga Nyai. Mesin. Jangan ngomong begitu. Aku ingin suamimu menungguimu waktu kau melahirkan. Nini Mesin, saya bawakan burung meliwis sama jamur barat. Panji, bawa burung ini ke belakang dulu ya. Iya, Bi. Tidak usah bangga. Cari burung sama jamur begitu, anak kecil juga bisa. Mana tugas utamamu mencarikan Mandanu? Tidak ketemu. Kok pulang? Jangan sama Panji. Alasan. Mungkin Kakang Kambardanu ditangkap tentara yang telah membunuh ayahnya. Mungkin arah saya yang salah. Saya mencari ke arah selatan barat. Siapa tahu dia di arah selatan timur. Atau mungkin malah di utara. Curiga suamimu ditangkap oleh orang Kediri. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali tentara mereka yang meronda sampai ke daerah sekitar sini. Saya kadang-kadang benci kepada nasib saya. Kenapa setiap orang yang saya ikuti selalu mendapatkan nasib sial? Sepertinya hidup saya penuh dengan kutukan. Jangan bicara seperti itu. Tidak baik. Itu sama saja kamu sedang menyesali sang pencipta. Korban sudah cukup banyak, Nyai. Satu demi satu orang yang menolong dan melindungi saya pada akhirnya mendapat kesialan, bahkan tewas. Saya benar-benar tersiksa. Sementara di negeri ini, saya merasa sebagai wanita yang paling lemah. Wah, mau masak pepes jamur lagi ya, Mei? Enak. Aku tuh paling suka masakanmu. Itu masakan asli negerimu ya. Jangan banyak omong, sapi omong. Selesaikan tugasmu. Kalau soal makan, langsung sibuk. Loh, itu harus. Kamu mau tahu, Nyai? Makanan bisa membuat lelaki betah di rumah atau gerah di rumah. Kalau masakanmu enak, suamimu akan lebih betah di rumah. Tapi kalau masakanmu ngawur, dia akan mencari warung untuk memuaskan nafsu makannya. Cuma kamu yang bicara seperti itu. Pikiranmu kok cuma makan. Kok Nenek Raga Runting selalu marah sih sama kakek? Karena dia tidak bisa masak. Ternyata kamu lebih pintar dari yang kubayangkan. Begini, Rowang.
Kamu jaga Nini Mesin dan Panji. Biar aku yang kesana. Omonganmu masuk akal. Loh, jadi kita berpisah lagi. Cuma sementara, Rawang. Bilang saja sama Nini Mesin, aku akan pulang bawa ke Mandano. Nini ada di sini. Aku ada di mana-mana. Begitu ya kamu memperlakukan istri yang sedang hamil besar. Menelantarkannya setelah mengecap madunya. Apa maksud ini? Masih bertanya pula. Kamu mau lari dari tanggung jawab, Satria? Itu sikap putra empu yang renowe. Hah? Ini bukan karangan, ini. Saya benar-benar tersesat berburu di hutan. Mungkin saya melangkahi akar Mingmang. Tahu-tahu saya sudah memasuki hutan Tarik. Dan beberapa minggu saya tinggal di sana. Kemudian saya minta izin untuk membawa Mesin dan Panji. Tapi di tengah perjalanan saya dihadang Putong Bajil dan Dewi Sambi. Jadi, gadis yang ini lihat yang sedang mandi itulah yang menolong saya. Pukulan segara geni. Hanya satu dukun yang bisa mengobati. Nyai Congcorang. Kamu ke Bukit Penambi. Saya harap ini bisa mengerti. Kalau saya harus membalas budi kepada orang yang telah menolong saya. Asal kamu tahu, Nini Mesin pun sangat membutuhkan kasih sayangmu. Kasihan dia kesepian. Dan sepertinya perutnya sudah semakin tua. Apapun alasanmu, kau harus segera pulang. Iya, saya pasti pulang ini. Tapi tidak sekarang. Saya tidak enak kepada orang yang telah menolong saya. Kalau tidak mau, kamu akan berhadapan dengan saya. Nanti malam, saya tunggu di gerbang desa Tanibala. Siap berangkat ke Mandano. Ah.
sudah di bawah ini. Sini saja, tunggu saja sampai ada tanda. Mesin, bagaimana mesin, Ki? Nini Raga Runting sudah sampai. Dia yang mengurusnya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Dia sangat mencemaskan kamu. Kau bayi yang cantik. Punya nama. Sebagaimana benda-benda di alam semesta ini juga punya nama. Dari bebatuan, tertumbuhan, dan juga binatang. Maka itu kamu harus memberi nama anak itu, Kamandanu. Tidak, dia tidak berhak memberi nama. Karena anak ini bukan titisannya. Mesin lebih berhak. Saya tidak punya calon nama. Dia harus memakai nama Jawa karena bapaknya orang Jawa. Kalau begitu, biar aku yang memberi nama anak itu. Aku juga orang Jawa asli. Nah, bagaimana kalau aku beri nama Kembang Mayang? Bagus toh? Dasar lelaki berselera rendah. Nama kok kembang? Kembang itu kan hiasan. Apa mau wanita hanya dijadikan hiasan? Ya, tapi omong. Biar aku saja yang kasih nama. Aku juga orang Jawa. Aku beri nama dia Ayu Wandira. Ayu Wandira. Sederhana. Sederhana sekali. Tapi sangat bagus. Ya, terus terang, nama itu lebih bagus dari nama Raga Runting. Namamu Ayu Wandira. Kakang, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran Kakang? Sepertinya Kakang tidak punya gairah. Tidak, saya bahagia, Mesin. Apakah ini namanya bahagia?
kalau wajah kakang selalu murung? Jujurlah pada saya, kakang. Sekarang saya sudah mampu untuk tegar menghadapi kenyataan sepahit apapun. Terus terang, setiap kali saya melihat Nini menyusui Ayu Wandira, hati saya terasa kembali berdih. Saya seperti melihat kakang Dipangga yang sedang memelukmu. Maaf, sebenarnya saya ingin melupakan peristiwa itu. Kenapa kau lebih menyayangi Panji? Apakah karena kakang mencintai ibunya? Maafkan saya, Mesin. Saya benar-benar keliru. Saya salah. Mulai sekarang saya akan menyayangi Ayu Wandira. Apa benar jalan ini menuju ke Alastari? Betul, tapi masih sangat jauh. Bisa-bisa 2 hari dalam perjalanan. Memang kalian mau apa ke sana? Kami ingin mengabdi pada Gusti Sanggrama Wijaya. Kami dengar beliau mendirikan pendukuhan di Alastari bernama Majapahit. Sebaiknya kalian berjalan di malam hari untuk menghindari tentara Kediri yang sering meronda. Maksud ke sana? Kalau siang, kalian bersembunyi di dalam hutan. Nah, begitu senja, baru kalian berangkat. Terima kasih ke sana. Ya. Bagaimana bisa kenyang makan pakai alat begini? Kalau sudah biasa, satu bakul nasi juga bisa habis, Nini. Makan pakai sumpit melatih kesabaran kita. Dan sumpit biasanya lebih bersih karena hanya dipakai untuk makan. Keluyuran kemana saja kamu, sapi opong? Wah, banyak penduduk Singosari yang pindah ke Duku Majapahit. Ayo makan, Ki. Saya masak cah jamur kesukaan Aki. Ya, kelihatannya penguasa Kediri itu sangat kejam pada rakyat, terutama penduduk asli Singosari. Lalu apa urusannya dengan kita? Ya, jelas ada, Tony. Sebagai pendekar, kita harus berpihak kepada kaum yang lemah. Tadi Ki Rowang menyebut tentang Majapahit. Iya. Dulu kamu bilang pernah mengabdi kepada Sang Rama Wijaya di Majapahit, kan, Kamandanu? Iya, hampir 1 sasi saya pernah mengabdi di sana. Kemudian saya minta izin kepada Gusti Ranggalawe untuk mengajak Mesin dan Panji ikut ke Majapahit. Tapi dalam perjalanan kembali, saya hampir mati karena dikeroyok oleh peronda-peronda dari Kediri. Bisa, lalu ditolong seseorang dan diobati oleh congcorang di Bukit Penambihan. Kamu kan sudah pernah cerita. Apakah Kang Kamandanu ingin kembali lagi ke sana?
sebagai putra Empu Hangga Reksa yang semasa hidupnya mengabdi kepada Prabu Kertanegara. Sepertinya saya punya kewajiban untuk memberikan sumbangsi saya untuk membangkitkan semangat orang-orang Singosari. Tapi anakmu masih bayi. Perjalanan ke hutan Tarik sangat berat. Kalau saya tidak segera ke sana, saya takut Gusti Ranggelawe akan menuduh saya sebagai pengkhianat yang melaporkan ke Kediri segala kegiatan di dalam hutan Tarik selama saya mengabdi di sana. Apa hebatnya dukuh sekecil Majapahit yang baru dibangun di hutan Tarik sampai Ranggelawe harus takut kamu hianati? Sebenarnya yang dibangun oleh Gusti Sanggrama Wijaya adalah sebuah kekuatan yang lebih megah dari kota Raja Singosari, tapi masih dirahasiakan di dalam hutan lebat. Kalau kakang ingin kembali ke Majapahit, berangkatlah sendiri dulu. Kalau Ayu Andira sudah mampu diajak jalan jauh, kami pasti akan menyusul. Iya, nanti aku yang mengantarnya. Sama saya. Kamu selalu mau ikut saja. Loh, nanti kan bisa gantian menggendong Ayu Andira, ya? Kamu harus janji untuk setia pada istrimu, Kamandanu. Saya berjanji. Akhirnya kamu datang lagi, Kamandanu. Mana keluargamu, istrimu? Kenapa tidak kau bawa? Maaf Gusti, istri hamba baru melahirkan. Dia takut anak kami dan dirinya tidak kuat menempuh perjalanan yang cukup jauh dan sangat berat. Bibi Sakawuni. Di mana pamanmu? Paman Kamandanu pergi lagi dan tidak pernah betah di rumah. Baru sebentar pulang, lalu pergi lagi. Jadi selama ini kamu sendirian? Oh tidak, sama Bibi, istrinya Paman Kamandanu. Lengan Seribu. Bibi, ini Bibi Sakawuni, teman baik Paman Kamandanu. Dia Bibi Mesin. Aku sudah kenal Panji. Kelihatannya semua sudah saling kenal. Lalu, kenapa Nini mau bunuh diri? Dia bukan anak kakang Kamandanu. Bibit itu telah membesar dalam perut saya. Sudah terasa mules mesin. Sepertinya sudah di... Tekan. Ya, hembuskan. Ya. Tarik nafasmu. Tekan. Ya. Ya. Tekan. Thank you.
laki-laki itu pernah melukai Kamandanu dengan peristiwa yang sama kepada calon istrinya. Dan Panji Ketawa adalah anaknya. Kakang Kamandanu menyelamatkan aib saya dan keluarga dengan mengawini saya. Tapi akibat dari kejadian itu, dia hampir tidak pernah menyentuh saya. Bahkan tampak resah setiap kali melihat perut saya. Kemudian dia pergi. Dia pulang waktu saya melahirkan. Nenek Messi, ketika surat ini dibaca, saya sudah dalam perjalanan. Saya minta maaf karena semula ada niat buruk di hati saya kepada Nini. Tapi setelah mendengar ceritamu, tiba-tiba saya merasa jadi orang yang paling berdosa kepadamu. Saya minta maaf untuk itu. Saya kagum Nini tetap merawat Ayu Andira meski dia berasal dari bibit yang sama sekali tidak Nini cintai. Anak itu mengingatkan pada nasib saya sendiri. Meskipun nasib saya lebih tidak beruntung karena ibu saya tidak sebaik Nini, saya kagum pada kebesaran jiwa ini. Semoga Nini tetap tabah dalam menghadapi cobaan hidup dari sekarang.